InsyaAllah pada pertemuan kita pagi ini, yang pertama sekali kita akan share satu daripada doa Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu. Imam Ghazali ni dia umur pendek saja, 55 tahun. Daripada ulama-ulama tuan-tuan, macam Imam Syafi'i, Imam Nawawi, mereka ni tak sampai 60. Meningai umat, tapi tak ada hari orang tak sebut mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin. Ilhamal malaikatil muqarrabin bijahi sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Allahumma faqqihna fid din wa'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun wa ya ayyatuhal muslimat, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, para penuntut ilmu di Dewan Fatimah Az-Zahra, Dewan Masjid Al-Falah, Yusuf 9 yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini dapat kita bertemu di dalam kuliah duha kita, yang mana Ustaz ganti Ustaz Zamri Zainal Abidin. Jadi kita berpeluang jumpa 2-3 kali juga bulan ni pasal duk ganti orang. Ha, bagus juga jadi pengganti ni, dia kerak. Kadang orang main sekali, kita main sebulan 3 kali. Bila penceramah pemain utama tak boleh main, kita main jadi pemain simpanan. Ha? Dia kadang pemain simpanan ni dia lebih daripada pemain utama. Sebab apa? Pemain simpanan kadang dia main 3 game, 4 game. Ha, ni dah. Kita masuk bulan ni pasal 2-3 dah kita bertemu dalam apa kuliah duha kita. Bagus juga kalau penceramah-penceramah utama ni dia pasal sibuk. Jadi kita boleh dapat main berjumpa. Jadi tak apa lah, insya-Allah mudah-mudahan. Jadi kalau ikut memang tak ada apa, ini kebetulan Kak Salwa kalau ikut jadual malam sajalah. Siang tak ada. Tapi dah kerana Ustaz bagi bunyi semalam, dia kata Ustaz esok free. Ha, kata esok boleh, kalau pukul 10 tu insyaAllah boleh. Ha, dia kata Ustaz mari masjid di Dewan Kuliah Duha. Ha, insyaAllah kata boleh. Baik, insyaAllah pada pertemuan kita pagi ini, yang pertama sekali kita akan share satu daripada doa Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu. Imam Ghazali ni dia umur pendek saja, 55 tahun. Daripada ulama-ulama tuan-tuan, macam Imam Syafi'i, Imam Nawawi, mereka ni tak sampai 60. Meningai umat, tapi tak ada hari orang tak sebut mereka. Maknanya lepas mereka meninggal, tiap-tiap hari akan orang sebut kod mereka. Orang akan apa nama, apa ambil pandangan-pandangan mereka. Itu makna kata walaupun hidup pendek, tetapi ilmu mereka tu bekat. Dia manfaatkan usia dengan ilmu, dia tinggalkan khazanah-khazanah ilmu. Yang mana khazanah-khazanah ilmu itulah yang menyebabkan umur mereka panjang. Walaupun umur sebenar pendek, tapi umur dari segi manfaat daripada hidup mereka itu berterusan sampailah ni. Dia kalau ikut meninggal 505 Hijrah. Kita lah ni duk ada 1440 4 Hijrah, saya kira berapa tahun dah, ribu dah kan, kat ribu, kalau tak ribu pun 900 lebih dia. Berapa tu dia meninggalkan kita? 505. Sekarang 1400, tak sampai 1000 lagi lah, 900 lebih. Kalau 1500 baru 1000.
kita bukan 1,500 lagi kan, 1,444, ha, tak sampai 1,000 lagi. Maknanya dia meninggal kita 900 tahun lebih, tapi nama dia masih disebut dan masih dikut dalam kuliah-kuliah ceramah-ceramah ustaz-ustaz seluruh dunia. Seluruh penceramah, seluruh da'i, du'at, tak kira daripada wilayah mana, Amerika kah, Afrika kah, India kah, China kah, Malaysia kah, Indonesia kah, mesti akan ambil pandangan-pandangan dia. Maknanya cukup, cukup relevan. Walaupun dia sudah meninggal kita 900 tahun lebih. Nah? Baik, perempuan sekalian, di antara yang dia nak share dengan kita, dia nak kongsi dengan kita ialah tips bagaimana nak menikmati kelazatan bersolat. Kelazatan untuk kita merasa manis, sedap, lazatnya solat. Sebab dia kata, itu pun termasuk di dalam nikmat yang kita kena cari dalam hidup kita. Terutamanya apabila kita sudah mencapai usia warga mas ni. Ha, bila capai umur-umur mas ni dia kata, sudah pastinya kita memburu nikmat ibadat. Kita mencari kesedapan, kelazatan di dalam melakukan solat. Sebab apa? Sebab dia kata, kalau kita tak dapat nikmat itu, bermakna kita belum sempurna nikmat yang Allah bagi kat kita. Makna kena tanya, tepuk dada, tanya diri masing-masing. Aku duduk semayang lah ni rasa apa? Rasa sedap ke, rasa lazat ke, rasa manis ke, ataupun rasa macam beban, satu bebanan, satu benda yang berat. Ataupun menikmati dan enjoynya solat itu. Sedap duduk dalam solat, lama kita boleh solat. Tak gaduh nak terburu-buru berhenti, cepat-cepat nak tamatkan solat. Kita bermesra dengan Allah di dalam solat. Ha, tu rasa tu yang dia nak share. Umur mati 50 tahun, 55. Tapi dah boleh rasa. Lepas tu kita kadang-kadang kena ambil share mereka ni. Sebab kita pun nak share dengan rasa yang mereka rasa tu, mereka nak share dengan kita. Mereka tak mau rasa tu, mereka seorang saja yang rasa. Tapi mereka kesian kat kita ni. Mereka tolong pula ajak kita macam mana nak boleh rasa nikmatnya. Macam mereka rasa nikmat bermunajat, nikmat dalam solat, sehinggakan mereka boleh khusyuk. Jadi itu pun nikmat nah, yang kita kena buru dan cari, memburu khusyuk dalam solat. Ha, itu tajuk kita insyaAllah. Yang pertama dia berdoa, Allahumma inna na'udzubika min salatin bila aqlin wala qalbin. Ha, itu nombor satu doa dia. Ya Allah, kami minta lindung denganmu daripada solat yang tanpa akal, tanpa hati. Maksudnya, tanpa fikiran, tanpa perasaan. Hadara fiha al-jasad wa ghaba anha al-aqla. Artinya, hadir hanya jasad, tetapi hilang akal ketika solat. Tu dia nah. Fokus, tumpuan, konsentrasi solat tu. Macam mana kita nak konsentrate, nak konsentrasi kita, nak tumpu dalam solat. Tu dia minta doa. Nombor satu dia ajak kita doa. Nombor satu doa, apa-apa pun doa. Lepas tu baru dia bagi tip. Sebab usaha kita nombor satu doa dulu. Minta dulu ke Allah apa kita nak tu, supaya kita dapat mudah langkah-langkah kita seterusnya. Bermula dengan doa, kemudian misi, visi kita tu, cita-cita doa tu kita minta, Ya Allah tolong aku nak dapat solat yang khusyuk, tolonglah aku bagi hadir hatiku, hadir akalku ketika solat. Aku tak mau badan saja yang hadir, tetapi yang lain semua hilang. Akan hilang, buat hati kita pun hilang. Tidak bawa rasa, tak bawa. Dan juga hati fikiran kita pun tak bawa ketika solat. Melilawata. Bila solat, kita melancung dalam solat. Kalau tak melancung, melencong. Lencong pergi guna dia, lencong pergi guna dia. Dia ingat itu, dia ingat ini, macam-macam. Ketika solat,
Jadi nak buat macam mana? Kata Al-Hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, ni dia bagi doa. Kalau tak boleh ingat had dan masyarakat tu, kita doa macam mana? Ya Allah, aku minta lindung denganmu daripada solat tanpa akal, tanpa hati. Hadir padanya jasad, hilang padanya akal. Artinya tu yang solat lah. Hadir padanya, padanya yang solat. Hadir pada solat itu hanya badan, fizikal. Tetapi akal hilang, tak hadir sama ha. Ha? Absent. Akal di mana? Absent. Yang hadir, hadir badan saja ya. Macam kita main kelas ni, kalau akal kita tak main sama, dia duduk walid. Ustaz tanya apa, dia jawab lain. Pasal dia duduk pick up benda lain. Nah, ha. Jadi ha. Jadi kita penting kita main berserta dengan akal, berserta dengan kalbu kita, hati kita. Kalau tidak, tiada manfaat kehadiran kita itu, tak memberi manfaat. Sebab tak dapat ilmu, tak dapat pahala yang banyak, tak dapat khusyuk, pedoman, hidayah, taufik, kita tak dapat. Bila? Apabila kita tak hadir akal dan hati kita bersama. So, dia bagi kat kita tuan-tuan, dia pujuk kita. Dia kata idza lam yastati' al-musalli an yakhsha'a fi jami'i salatihi yanbaghi an yakhsha'a fi salasati mawadhi' minha. Apa dia maksud dia? Siapa mengaji Arab tahu? Tak tahu noh. Tak ada seorang yang boleh tangkap maksud dia noh. Pasal kita tak boleh faham vocabulary Arab tu. Kalau ada vocabulary Arab sikit-sikit kita boleh tangkap lah. Noh. Tapi siapa bahasa Arab kita guna banyak dalam ibadat kita, tapi kita jarang tangkap. No Inggeris kita cepat pula dah. Nah, pasal bahasa penjajah kot. Nah, kalau kita kena jajah dengan Arab, kita cepat lah. Nah. Ha. Kita Arab belakang kita. Baik. Berkata Imam Ghazali, sekiranya kita tak mampu nak khusyuk dalam semua rukun-rukun solat, dalam semua apa nama solat kita tu, cubalah untuk kita khusyuk pada tiga tempat dalam solat kita. Ha, kalau tak boleh khusyuk dalam semua tempat solat, cuba dia pujuk kita, dia nak share dengan kita, nak suruh kita bawa hati dan perasaan kita dan juga akal kita ketika tiga tempat ni bawa. Jangan bagi dia lari. Akal kita dengan kalbu kita jangan bagi lari waktu tiga tempat ni. Biar dia berserta dengan kita, bersama dengan kita pada tiga tempat. Yang pertama, inda qawli wajjahtu wajhiya lillazi fatarash samawati wal ard. Atang tu kena tumpu dia kata. Tak kala kita baca doa iftitah sampai tang wajjahtu wajhiya lillazi. Apa maksud dia? Wajahku menghadap wajahmu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah no. Ha, kadang kita tak rasa besar solat ni pasal kita tak tahu kita sedang menghadap, muka kita sedang menghadap zat Allah yang maha menciptakan langit dan bumi. Besarnya solat yang sedang kita perform tu sebab kita sedang menghadap zat Allah. Muka kita, perkataan tu pun tengok Tuhan. Dia set mic kat kita. Tu kata-kata Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam dalam suratul An'am kalau tak silap ustaz. Perkataan Nabi Ibrahim tu, wajah tu wajhiya lillazi fatara sama. Wajah tu makna wajahku, muka aku ni, muka kita ni menghadap wajah Tuhan yang buat langit dan bumi. Ha, takkan kita nak buat main-main lagi. Sebab tu dia suruh kita cuba ambil makna di situ. Bila kita ambil makna tu, kita faham betul-betul, insya-Allah seluruh solat kita kita jaga. Pasal apa? Bermula dengan kepahaman kita, oh aku ni sedang menghadap wajah Allah. Walaupun sekarang kita ni tak bolehlah menjisimkan Tuhan, tetapi dalam ayat tersebut wajah juga, jadi kita terjemah zat lah, zat diri dia. Sebab kita terjemah wajah, sebab kita takut dia nampak duduk menjisimkan Tuhan. Sebab ulama-ulama sifat 20 marah, ulama-ulama usuluddin
tak bagi kita duk menjisimkan Tuhan ni. Bila kita sebut wajah ku mengajak wajah mai, Tuhan ada wajah. Ha, dia mula duk perasan, duk buat bayangan wajah Allah macam mana pula. Ha, jadi tak nampak, tak mai. Sebab wajah Allah kita nak buh dengan wajah kat dia macam mana, kita tahu dah dia bukan macam kita. Dan ni senang, kita kata wajahku sedang menghadap zatmu ya Allah yang maha mencipta langit dan bumi. So dia kata bila kita boleh bawa hati kita, bawa akal kita ketika kita menyebut perkataan itu, insya Allah tu dah cukup baik dah kata. Tu tempat yang pertama. Bermakna insya Allah seluruh solat kita nanti akan jadi elok. Dan sebab tu Ustaz kata kita ni nak dapat solat khusyuk bermula daripada wuduk lagi. Wuduk kita tu, waktu kita ambil wuduk tu, kita kena fokus dah. Kena fokus dah. Sebab tu kalau ambil wuduk cincai buncai, sehari semayang pun cincai buncai. Ha? Ha, tu ditambah cincai buncai pula lah. Cincai tu bahasa Cina, ditambah buncai pula lah. Ha, cincai buncai maknanya dia akan jadi tak fokus. Kalau daripada wuduk tu dah tak fokus, kita kena fokus daripada wuduk. Sebab tu Imam Ghazali juga bagi tips kat kita. Ketika wuduk tu kita ingat Allah dah. Ketika kita basuh muka kita ingat, ya Allah putihkanlah muka aku di hari kau memutihkan muka dan menghitamkan muka. Nanti di hari kiamat. Kita berdoa dah siap-siap. Ya Allah, jangan kau hitam muka aku di akhirat nanti. Putihkanlah muka aku di akhirat nanti. Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Itu dalam surah Ali Imran. Allah kata hari di mana Allah memutihkan muka seseorang dan Allah menghitamkan muka seseorang. Itu dia sebut. Jadi bila kita basuh tangan pula, dia suruh kita ingat. Ya Allah, berilah kitab catatan amalanku sebelah kanan. Ni. Bila basuh sebelah kiri, ya Allah, jangan bagi kitab catatan amalanku sebelah kiri. Ingat, pergi dalam hati kita nak bagi khusyuk. Lepas tu basuh kepala, ya Allah, tolong letakkan kepala ni di bawah lindungan arasy. Di hari tidak ada lindungan, melainkan lindunganmu, ya Allah. Ah, basuh kaki. Ya Allah, jangan gelincir kaki ni di atas titik sirat. Basuh sebelah ni pun sama. Ya Allah, jangan kau gelincirkan kaki aku ketika meniti titian sirat. Tu dia. Baru dia main khusyuk. Masa duk wuduk tu duk ingat dah akhirat. Duk ingat dah Allah. Ya Allah, tolong aku ni, tolong aku ni, tolong aku ni. Setiap yang ada signifikan, ada kena-mengena dengan kita di akhirat nanti, anggota-anggota kita tu, kita minta siap-siap dah. Sebab tu siapa yang wuduk dia khusyuk, kita nampak dia buat tu pun nampak tumpu lah. Kita duk tengok dia ambil wuduk tu pun kita nampak, eh dia ni kenai Tuhan betul ni. Pasal dia ambil wuduk pun tak cincai oh. Dia basuh elok oh. Ustaz Dr. Wajin sebut satu yang kita boleh tengok ialah satu rakaman sehari dalam kehidupan Tok Guru. Tok Guru ni Aziz. Dia tunjuk dia ambil wuduk sambil duduk bertinggung. Dia bertinggung, dia bawa satu cebok air. Dia gunakan satu cebok tu, dia ambil wuduk. Begitu tertib lendik, Ustaz kata satu hari Ustaz pergi ziarah. Dia melingai. 2015 naik flight daripada KLIA turun pi di Kota Baru tu, Pekalan Cepat tu kami pi dan semayang jenazah dia. Lepas tu ada wartawan mai duk tanya Ustaz, apa kisah Tok Guru Aziz ni? Di antaranya meja Qayyum tu, meja besar Qayyum yang duk tulis buku-buku tu, dia mai tanya. Jadi Ustaz kata Tok Guru ni dia mengajak kita bukan cakap ya. Kita tengok dari dia tu pun kita dapat ilmu dah. Di antara yang Ustaz kata kat dia ialah kita tengok dia ambil wuduk tu pun kita dah dapat satu kesedaran. Oh, Tok Guru ni khusyuk dia ambil wuduk. Dan seni, saya tengok balik, saya search balik cari YouTube Tok Guru ambil wuduk. Kita tengok, oh dia ambil wuduk satu ni dia tumpu. Yang kedua dia ambil itu cermat, dia tunjuk kat kita satu cebok air saja. Dia dia maknanya dia beramai sungguh. Hak Nabi pesan kat Sa'ad bin Abi Waqqas tu, yang Hakim selalu siap hadis tu, yang Nabi tanya, apa jenis pembaziran ni? Nabi tanya, Sa'ad, hang duk membazir apa ni? Dia tanya balik Nabi, adakah di tengah sungai yang mengalir ni pembaziran? Dalam wuduk pun pembazir? Nabi kata, walau anta fi nahrin jan, walaupun engkau di tengah sungai yang mengalir. Nabi kata, jangan bazir air.
Apa yang Tok Guru dia apply apa yang Nabi suruh tu? Dia boleh ambil di kolah. Boleh dia ambil di kolah macam kita lah, ambil uduk jenis tak tahu halal ni, jenis tak fokus cincai ni. Ha, macam orang, kadang ustaz kata macam orang gila, tampak-tampak muka. Macam orang gila. Tak macam orang waras. Orang waras tu Tok Guru tu. Ha? Tumpu elok menghadap Tuhan, dia cara dia ambil tu dia menghayati, tahu tak? Dia menghayati, dia nak menghadap Tuhan sekejap. Dia cedok, dia ambil basuh. Yang menarik ustaz dia, dia boleh basuh kaki dia, dia tinggung, dia suar kaki, tak jatuh tu sambil duduk gosok. Allah, hak tu seni tu. Hak tu kata Tok Guru dulu boleh buat. Kita tunggin terbalik. Nak gosok kaki, duduk tinggung sebelah tu. Nah. Ha, itulah dia cara Nabi. Depa boleh buat. Dan dia waktu tu Ustaz Azhar dalam 80 lebih dah. 80-an ikut sebelum dia meninggal tu. Dia meninggal 83 kan. Mungkin rakaman tu dalam 78-79. Umur dia. Masa tu dia pun MB lama dah. Dan depa rakam, dia ambil wuduk. Jadi Ustaz tengok, ya Allah. Hak ni Dance Man ikut buat. Sehari dalam Tok Guru tu dia punya komen, apa bikin dokumentari. Dokumentari. Ha? Jadi ustaz bagi tahu kat tu lah, wartawan yang main tanya ustaz tu. Ha, tu yang kata, bukan dengar dia bercakap lagi. Dia dakwah bilhal, dengan perbuatan dia bisa menawan kita. Ha, tu yang kata, aura dia tak jumpa dah. Nak cari macam tu, ribu tahun lagi baru jumpa. Tu kata bukan senang seorang tokoh hilang. Nak ganti balik tokoh tu. Payahlah tengok satu negeri Kelantan. Tak ada. Satu Malaysia nak ganti dia. Tak ada. Satu dunia main nak ganti tempat dia tu, nak tunjuk aura macam dia tu. Tak ada dah. Anak dia sendiri tak boleh. Cucu dia tak nampak lagi. Oh, payah nak kata lahirkan tokoh ni tu. Satu dikatakan, bila hilang tokoh ni, hilang memang dah berganti. Tetapi tidak seperti. Tidak seperti makna tidak sama. Nah, ulama' ni dia hilang payah berganti. Hak lain boleh. Tok Guru kita Ustaz Fahmi Zamzam. Nah, almarhum rahimahullah ta'ala. Dia sebut dalam satu kuliah dia, dia kata pepatah tu terpakai pada yang lain, bukan pada ulama'. Pemimpin ke, Perdana Menteri ke, hilang tumbuh, patah berganti. Tetapi pepatah ni untuk ulama tak boleh pakai. Dia kata pasal apa? Tak sesuai nak pakai pepatah ni. Sebab apa? Yang ganti tak seperti. Mungkin dia ganti juga MB. Dia ganti juga sebagai Mursyidul Am. Dia ganti juga. Tapi tak sama seperti itu. Dia tak boleh kita nak kata pepatah ni nak pakai pada yang lain. Boleh dia kata. Tetapi bukan pada ulama. Ha, maka tuan-tuan ustaz jawab begitu. Kata kepada apa wartawan tu, bermakna dia ni satu tokoh yang kita boleh dapat ilmu tanpa perlu kita dengar dia bercakap. Kita tengok perbuatan dia tu pun kita dah boleh dapat sesuatu. Tengok Ustaz Zamik tadi, daripada kita tengok dia wuduk tu, kita tahu dia khusyuk. Kita tahu dia menghayati. Kita tahu kata dia ni kenai Tuhan dia betul. Kita tahu dia ni tak cincai dalam ibadat. Kita tahu lagi, tak membazir, dia ikut sunnah Nabi. Nabi larang pembaziran dalam wuduk. Kita kecedok jurih gayak, jurih kaki tu. Kalau guna ayat kolah, sampai 5-6 cebok. Kadang satu kaki. Lepas tu kaki sebelah lagi, tengok dia tu sebut satu kaki. Apa puan sebut, nah. 5-6 cebok. Sebelah kaki lagi, 5-6 cebok lagi. Ha, pembaziran di dalam wuduk yang tu saja pun tahu dah, hang ni bukan ikut Nabi, ikut syaitan. Pasal apa? Pembaziran itu saudara syaitan. Dia nak reduce benda tu, tak mau jadi saudara syaitan tu. Dia ingat. So dia ambil secebok tu, ustaz tengok dia basuh kaki, guna yang secebok tu. Sempurna wuduk dia. Yang kita sampai setimba dua timba sekolah haram tak sempurna wuduk. Nampak pun tahu. Nah. Ha, tu dia tentang dia gosok kaki dia, selat jari-jari dia sambil dia duduk tinggung, tak terbah, tak tomoh, orang kata tak tunggin, tak tungguin, tunggin kalau kita tunggin kot tu, tunggin kot ni, tunggin kot depan pun boleh jadi, ha?
Hei, puluhan dah umur tu. 70 duk elok lagi, lutut lembut lagi. Boleh lipat, boleh duduk bertinggung, suar kaki basuh. Sebelah kaki dia tu, dia selat-selat dia basuh. Lepas tu dia tak kaki ni, dia angkat kaki belah ni pula. Amboi mak. Tu dia Tok Guru. Nah, tu baru Tok Guru tu. Hak lain Tok Haru, Tok Garu ya, bukan Tok Guru. Nah, tu baru Tok Guru. Nah, Tok Guru ni kita tengok mereka. Tengok mereka tu kita rasa ingat Tuhan lah. Baru tengok Ustaz kata. Belum dengar dia bicara lagi. Belum dengar dia kupas lagi. Baru kita duk ikut dia pergi. Tengok dia ambil wuduk, tengok dia semayang. Nah, kita dah tahu kata, oh dia ni memang Tuhan. Tu sebab tu aura dia. Bila kita semayang belakang mereka, kita ada aura khusyuk tu main kat kita juga. Ha, main kat kita. Sebab tu kalau dulu kita pi tuan-tuan Kelantan, kau tak baru Ustaz duk pergi. Mesti semayang subuh pi Pulau Melaka. Nak semayang belakang dia. Dia imam. Jadi imam sekali dia bagi tazkirah. Subuh sikit. Dan dia kata selalu orang nak buat budak-budak tahnik. Lepas subuh tu. Lepas dia kuliah sikit. Nanti buat main lah baby-baby main. Ha, untuk ditahnik oleh Tok Guru. Anak Ustaz dulu hat sulung minta dia buat minyak selusuh. Dia main Masjid Sanwi. Ustaz bawa dia main. Ha? Tulan dia ada sini. Bawa main. Semayang Zuhur masa tu. 2,000 orang main. Kuliah Zuhur. Masjid Sanwi. Ha? Penuh atas dan bawah Masjid Sanwi tu. Pasal apa? Tok Guru nak bagi tazkirah Ramadan masa tu. Kuliah Zuhur. Dia pun main. Main-main Ustaz kata, ni Tok Guru anak bin, nak dapat anak pertama, anak sulung masa tu. Dia main sekitar 2008-2009 gitu. Maka bagilah kat dia minyak, supaya dia baca sikit, supaya selusuh bagi mudah salin. Rumah dia pun buat lepas pada dia kuliah apa. Ustaz suruh dia buat awal tu, dia tak mau. Dia kata, anak bukan main nak buat ni, nak ceramah. Dia kata, nak bagi ilmu. Hak tu sekali. Dia kena marah dah. Dia cengih dia mana. Dia tak bagi muka punya. Dia kata, tak boleh. Sekali. Hak tu sekali. Dia kata. Nah? Lepas tu Ustaz suruh dia duduk nak bersalam. Dia tak mau. Pasal dia nak berdiri lama. Tak mau dia orang duk sembah dia, duk main, duk hormat dia. Tak mau. Dia tak mau nak tak kursi bagi dia orang pakat nak salam kan dia. Dia kata tak payah sambil-sambil berjalan. Tak pegang dia sebelah, bawa dia pergi sampai kereta. Tak payah duk jadi orang kata apa. Duk menyembah-menyembah dia tak mau. Duk hormat-hormat, duk sanjung-sanjung dia, duk apa nama puja-puja dia tak mau. Tok Guru hak betul tak mau orang puja dia. Tok Guru hak tak apa betul ni. Yang sonok sangat orang duk cium tangan. So jilat kena tangan-tangan kiri lah tu. Ha? Lampau-lampau. Tok Guru betul tarik. Tak mau. Orang duk cium-cium tangan mereka, takut hati mereka. Dia jadi kot lain. Dia main riak dan segala. Tu semua pengajaran tu. Jadi orang kata apa? Bermakna bukan saja kita dengar mereka bersyarah. Kita tengok mereka pun kita rasa ingat Tuhan dah. Kita semayang tu yang kata orang yang soleh Rabbani. Dipanggil apa? Insan Rabbani. Insan Rabbani ni bermakna kita tengok dia, kita ingat Tuhan. Itu insan Rabbani. Kalau kita tengok dia, tak pasal apa pun. Bukan Rabbani lagi. Rabbani ni insan ketuhanan dipanggil. Bermakna kita tengok dia, kita akan ingat dia tu ketuhan. Kita akan ingat Tuhan kita. Itu insan Rabbani. Dia ada istilah Rabbani. Insan ketuhanan. Rabbani ni makna insan yang membawa kita ingat Tuhan. Itu nombor satu. Ketika baca wajah tu wajhiya lillazi fatharas samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Cuba fokus, cuba tumpu, cuba konsentrate ketika kita melafazkan wajah tu wajhiya lillazi. Pasal teli dengan makna dia tu. Teli dengan makna supaya kita dapat khusyuk tu. Sesuai sangat. Pasal bila kita faham makna wajahku menghadap zatmu wahai Allah yang buat langit buat bumi. Rasa apa? Kita rasa kita kena jaga sopan santun, adab tata susila, protokol. Sebab bila menghadap, kita ingat balik kalau menghadap raja, menghadap sultan, menghadap agung, kita jaga etika, protokol. Kena angkat tangan. Pegawai protokol mai duk latih kita rehearsal. Raptai. Sebelum kita pergi menghadap tu, dia akan ajak langkah macam ni. Tak boleh bagi belakang. Tak boleh bagi punggung. Kena bagi. Dia unuk-unuk. Tak boleh pusing depan tu.
kena unuk. Cuba tak fokus kita waktu kita pergi menghadap agung. Jatuh, tungging, terbalik. Sebab tak fokus. Nak naik tangga tu, nak turun tangga. Lepas tu nak pusing tak boleh, kena unuk dulu. 2-3 langkah. Lepas tu nak sebut apa? Tak boleh, sebut biasa. Terima kasih tuanku, tak boleh. Menjunjung tasih tuanku. Tu dilatih tu. Kami dulu tuan-tuan di Kedah. Start 2 kali menghadap Sultan Kedah. Satu ambil syahadah Matab Mahmud. Menghadap sekali. Lepas tu ambil ijazah di Insaniah dulu ni. Kolej Universiti Insaniah. Dia main bagi kat Ustaz Zalim. Jadi kami tahu lah. Nak menghadap, nak ambil ijazah tu. Dia pun dah bagi tahu latih dah. Ha, sekali dia kata semua jangan sebut terima kasih apa. Kena menjunjung kasih lah. Jangan duk terima kasih lah. Pasal ni bukan orang biasa. Sultan, raja. Kita tak boleh guna bahasa. Kita kena junjung bahasa istana. Apa dia? Menjunjung kasih tuanku. Ha, Ustaz Zalim tengok. Junjung kasih dia angguk. Ha? Itu kita kena unuk. Tolak. Tak boleh duk pergi duk berjalan bagi tu. Dia pun, apa, beralih tu. Tak boleh. Ha, tu makna kena fokus. So bila kita kata wajah kita mengajak Tuhan, raja sekalian raja, takkanlah kita nak buat lebih kurang pada raja biasa. Kalau raja biasa pun, raja dunia pun, kita dah jaga etika protokol, takkanlah dengan raja sekalian raja, iaitu Allah, kita nak buat lebih kurang tergaru-garu. Takkanlah kita nak menguap-menguap duduk tengah semayang. Ha, kita akan jaga. Yang duk jadi tak jaga, kita duk ingat Allah tu biasa. Kita tak tahu kita duk menghadap ni siapa. Kita tak tahu kita duk menghadap ni seraja sekalian raja. Barulah kita tahu bila kita faham makna dia. Barulah kita tahu bila kita mengerti, menghayati. Oi, aku ni bukan menghadap bahasa biasa. Aku bukan menghadap kaleng-kaleng ni. Aku sedang menghadap sultan segala sultan. Raja sekalian raja, Tuhan pemilik sekalian alam, yang buat langit, yang buat aku, yang buat bumi, yang bagi ke aku macam-macam nikmat. Ha, barulah kita akan jaga solat kita tu khusyuk. Pandai Imam Ghazali, dia cari hak boleh touching hati kita tu, hak boleh touching akal kita, fikiran minda kita pun touching, sentuh hati kita pun sentuh. Sentuhan minda dan sentuhan qalbu dipanggil. Ha, tang tu. Kita tak tahu ni Imam Ghazali share umur 55 yang pandai nah menghayati ibadat. Kita duk ingat oh 70 kot baru nak khusyuk solat noh. Tak sampai pun 70 depa dah menikmati dah. Kadang-kadang kita lagu tulah. Ingat orang bila sampai usia mah warga mah depa 50 tak sampai 60. Pernah bukan warga mah kan? 60 ke atas baru warga mah kan? Ha, dia ni makna meninggal. Tak ada orang jadi warga mah, warga Perak dah kot. Ha, dia meninggal 55 gitu. Tetapi macam orang yang dah hidup lama. Ha, tu yang kata kita kena pandu kepada pedoman mereka ni. Nak share dengan kita rasa mereka tu, mereka kesian kat kita. Takut kita tak boleh rasa nikmat tu. Mereka buat kitab. Turunkan dalam kitab tu. Supaya kita boleh tiru, ya Allah. Nah? Ha, ni kata Imam Ghazali ni, kita kalau pergi mengaji kat dia teriak apa no? Dengar dia duk cakap. Pasal dia dah umur 50-an tu dah mula prepare dah nak menghadap Tuhan. Nah. Ha. Yang kedua. Inda qawli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia pujuk kita kalau tak boleh semua ingat Tuhan tumpu. Dia kata yang kedua tumpu pada bacaan ini. Pada ayat ini akan dikau kami sembah. Akan dikau kami minta tolong. Tolonglah, dia kata, cuba tumpukan hatimu dan akalmu ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta tolong. Okey, puan-puan sekalian, tuan-tuan, sampai tentu jangan duk pirata. Tarik akal kita. Mari tarik perasaan kita, mari bersama kita ketika kita membaca ayat tersebut. Hanya sahaja engkau yang kami sembah, hanya sahaja engkau yang kami minta tu tolong. Dipanggil maf'ul muqaddam, didahulukan maf'ul. Selalu maf'ul ni duduk iyyaka na'budu tu sepatutnya na'budu iyyaka, kami sembah akan dikau.
kan jadi maf'ul, akan dikau tu sepatut duduk belakang, dia bukan duduk depan. Maf'ulun bih, maf'ul muqaddam, didahulukan. Iyaka tu akan dikau kami sembah, sepatutnya kami sembah akan dikau. Dia tak kuat. Kalau kami sembah akan dikau, tak berapa kuat. Tapi kalau kita dahulukan dia, akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta tolong, dia ada sedikit penekanan makna. Makna bila kita dahulukan maf'ul itu, orang yang kita nak sembah tu kita sebut dulu, kemudian baru kita nyatakan PL kita, baru kita nyatakan perbuatan kita. Kan? Selalunya dalam grammar, orang yang kena, apa nama, orang yang kena buat tu, mana yang tempat yang kita nak sembah tu dahulu, kemudian baru kita nyatakan perbuatan kita. Kita sebut perbuatan kita dulu, baru kita sebut orang yang nak terima perbuatan kita tu, orang yang nak kena perbuatan kita tu kan. Macam kena pukul ke apakah, kita sebut dulu perbuatan kita, lepas tu baru orang yang kena pukul misalnya. Nah, tetapi ni iyyaka na'budu wa iyyaka, kita sebut orang yang kita nak sembah tu dulu, zat yang kita nak sembah tu kita kata akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta tu tolong. Sebab tu dulu terjemahan dulu ustaz pakai tu, terjemahan ikut grammar Arab. Kalau terjemahan kita hanya sanya, hanya sanya ni ada tul hasri innama, patut hanya sanya innama bukan iyaka. Hanya sanya terjemahan untuk innama. Tetapi kalau iyaka ni terjemahan yang kita kena pakai nak bagi real nampak tu, guna hak ustaz sebut. Dalam solat nanti kita sembahyang Zuhur lagi, iyaka na'budu tu akan dikau ya Allah. Ha, buat macam tu. Kami sembah, akan dikau ya Allah. Baru nampak macam dialog kita dengan Tuhan. Baru kita mengadap betul. Ha, jadi, ya Allah, akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta tolong. So, dia kata jangan sampai tahun tu, kita kena tumpu. Ha, masa itulah kita kena hadirkan kebesaran Allah Ta'ala. Kita kena kenang balik, kita ni perlu dia, bukan dia perlu kita. Allah Ta'ala tidak memerlukan kita. Kita tumpu ke kita tak tumpu ke, kita solat ke kita tak solat ke, kita fokus ke kita tak fokus ke, kita khusyuk ke kita tak khusyuk ke, dia tak luak sikit pun, dia tak terjejas sedikit pun. Hal tu kita kena bawa ketika tersebut iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Yang terjejas, yang akan kita luak kita, bila kita tak tumpu, bila kita tak khusyuk, bila kita yang rugi, kita yang akan menanggung risiko akibat tak khusyuk solat tu, kitalah yang akan jadi kosong jiwa, kitalah yang akan jejas, kitalah yang akan tak berjaya. Sebab Allah kata orang yang berjaya itu orang yang khusyuk dalam solat. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ha, jadi di situlah bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah kami perlukan-Mu, Mu tidak perlukan kami. Kami sabar miskin, Engkau sabar kaya. Ini perkataan Tok Guni Aziz juga ni. Ha? Kami sabar lemah, Engkau sabar sabi kuat. Ha, tu dia bab satu, kita bawa mai rasa tu. Bawa rasa hati kita tu. Ya Allah, betapa kami hina di depan-Mu. Betapa kami miskin di depan-Mu. Betapa kami ini mengemis rahmat-Mu. Kami tidak boleh terlepas daripada-Mu walau sekelip mata. Ha, baru mai khusyuk. Kena duk cakap dengan diri kita. Kena duk kenai Tuhan, kena duk ingat jasa-jasa dia, kena kita duk sebut, mention selalu. Allah ni perlu, tak perlu kita, kita perlu Allah. Pasal apa kita kata nasta'in? Dia saja yang boleh tolong kita. Ya Allah, kami tahu Kau seorang saja yang boleh tolong kami. Lain pada Engkau tak boleh tolong.
kalau 1,000 doktor pakar nak menyembuhkan kami, kau tak izin, tak jadi. Beribu ringgit dibelanjakan nak dapat sihat, kalau kau tak bagi, tak dapat sihat. Ribu, ratus ribu operation jantung sebagainya. Nah, kalau kau tak izin, kalau kau tak apa, benak tak tolong kami, nasta'in tu, kau tak bagi, secaya binasa kami, nescaya gagal kami, betul? Tu sebab kita kata hanya sanya dia saja boleh tolong kita. Yang tu i'tiqad kita, keyakinan kita. Dia saja tempat kita nak minta, tolong akan dikau kami nak minta, tolong. Jadi di antara yang kita perlu pasakkan dalam rasa dan dalam minda kita, dalam hati dan dua akal kita, tak kala kita baca, ya Allah, kami nak menyembahmu dengan sepenuh hati, nak minta padamu pun dengan sepenuh hati kami, keyakinan kami, dan kami rasa, dan kami rasa dengan hati kami, sanubari kami dengan sebenar-benar rasa bahawasanya engkaulah Tuhan kami yang kami sembah, yang boleh bagi manfaat, yang boleh bagi mudarat. Ha, tu. Bila kita sebut nasta'in tu, makna kita nak minta tolong, nak bagi hilang mudarat, nak bagi kita dapat manfaat. Dari dia saja kita boleh dapat manfaat, dari dia kita boleh dapat mudarat. Sebab tu Ustaz kata, dia tak perlu kita, kita yang perlu dia, maka kita kena buat elok-elok. Jangan buat lepas batuk di tangga. Jangan buat cincai, Ustaz sebut cincai puncai. Tetapi buat dengan solat yang kita perform itu, perform dengan penuh rasa. Ha, saya termasuk pula lima rasa yang kita perlu bawa dalam solat. Imam Ghazali juga. Ini dia share kita tiga tempat. Saya lima rasa pula. Kalau ikan tom yam di kedai tom yam, tiga rasa. Jadi pagi ni Ustaz jamu perempuan, lebih lagi lah lima rasa. Ha, lebih dua rasa tau. Oh, jangan buat main. Nah? Ha, lima rasa yang kita kena bawa ketika solat nak capai khusyuk. Yang ketiga, tang mana kita nak bawa, nak bagi tumpu ni, dia share dengan kita. Inda qawli assalamu alayka ayyuhan nabi. Ha, tak kala kita bagi salam kat nabi dalam tahiyat awal tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tu nabi bagi salam kat Tuhan tu. Nabi ucap dulu ketika mengadap. Ha, ni kena ingat ni. Dialog ni adalah ketika Nabi mengadap Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi duduk macam kita duduk tahiyat tu. Duduk bersimpuh tu. Di depan zat Allah Ta'ala. Bersimpuh dan Nabi bagi salam. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ha, Nabi kata macam tu. Lepas tu Allah Ta'ala balas. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ha, jadi waktu bagi salam tu, cuba hadirkan Nabi, dia kata. Dalam hati kita, ketika sebut Nabi tu, cuba rasa kasih sayang Nabi. Cuba rasa pengorbanan Nabi. Cuba rasa perjuangan Nabi. Cuba ingat Nabi yang bawa ke kita solat. Nabi yang bawa kat kita iman, Nabi yang bawa kat kita Islam, Nabi yang bawa kat kita cara hidup yang sempurna, cara hidup yang diridai Allah Islam. Ingat balik kat dia tu, waktu kita sebut nama dia, Nabi, jawatan dia tu. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Ha, masa tu dia suruh kita bawa segala rasa kita, segala minda fikiran kita, tumpu kepada perkataan Nabi tu. Bagi kita teringat dalam solat, oh aku ada Nabi, oh aku ada Nabi, Nabi ni lah yang bawa aku mai kat aku solat, yang bawa mai kat aku iman, yang bawa mai kat aku apa nama, ibadat, kenai Tuhan. Lalu kita pun akan buat dengan terbaik, malu kat Nabi. Nah, teringat kat Nabi perjuangan dia nak bawa Islam iman, nak bawa solat ni, yang aku boleh solat hari ni ni pasal Nabi aku tu lah. Jadi takkan nak buat cincai lagi. Jadi pun kita boleh buat dengan khusyuk, dengan sempurna, dengan penuh
rasa, bukan main-main, dengan sungguh-sungguh dalam kita solat. Ha, bila tiga tempat tu perempuan lah. Bila sebut Nabi, kenang jasa Nabi. Bila sebut Nabi, kenang perjuangan Nabi. Bila sebut Nabi, kita ingat segala kasih sayang dia. Ni Nabi yang ku bagi salam kat dia, ni lah yang duk doa kat aku. Dalam setiap tahajud dia tak pernah tinggal kita. Tak pernah tinggal kita dalam munajat dia. Walau dia tak pernah jumpa kita, walau dia tak pernah lihat kita, tetapi doa kepada kita sudah dia panjatkan kepada Allah. Allah maghfir li ummati. Doa dah. Sayang kat dia. Sayang kita. Bila kita kenang balik cinta kasih kat Nabi tu juga akan bawa kita ke khusyuk. Pandai Imam Ghazali touching. Dia pakar dalam bab hati ni. Dalam bab nak bagi khusyuk ni, dia bedah sungguh-sungguh ilmu Imam Ghazali. Dia lebih kepada ilmu tasawuf ni. Dia nak bawa kita mengoreksi diri kita untuk mengenal aib diri kita sendiri. Dia tak ajak kita untuk buang masa duk mengaji khilaf-khilaf ulama, dia kata. Nak buat apa? Nak bergaduh, berbalah, dia kata. Buat apa? Kita ilmu manfaat, dia kata. Ilmu yang boleh membetul diri kita. Ilmu yang dapat meningkatkan kualiti solat kita. Yang tu ilmu manfaat, dia kata. Aku nak bawa anak-anak muridku supaya dapat menikmati sedapnya solat. Itu ilmu manfaat. Daripada duk bawa habis masa duk tengkak kaul kau ni, kata kau ni, hantam rot pula, ha? Kritik pula pendapat-pendapat tu. Dia tak mau, dia kata. Bukan dia masa dia kita habis. Kita duk sat saja di dunia ni. Jangan duk habis masa duk mengaji, duk kritik kawan ni, kritik kawan ni, duk penat hujah kita, penat hujah kawan ni. Tak ada rugi masa hidup sat sangat. 60-70. Ustaz cerita dulu kan, di sini umat Nabi Nuh, umur 49 tahun, ha, panjang. Kita ni 60-70 average Nabi kita, purata. Kalau orang yang hidup zaman Nabi Nuh tu, dia kata kalau kita hidup, dia hidup zaman kita ni, dia tak buat rumah, dia buat pondok di atas kubur. Kerana terlampau cepat, dia kata, kami akan bina sujud rokok di atas kubur kami tu. Sebab untuk persiapan. Pasal hidup sangat sangat. Kita bina bangunan macam nak duduk 1,000 tahun. Pada hakikatnya 60-70 ya. Perkemas semua, piling lepas piling, piling lepas piling, piling. Piling saja 2-3 kali piling. Ha, punya nak bagi kokoh macam kita nak duduk 1,000 tahun. Padahal dia kalau ikut Nabi Nuh sembang dengan wanita yang Ustaz cerita baru ni. Dalam ni ya, dewan ni. Wanita tu kata, dia anak dia mati 300, umur 300, dia kata mudah. Dia kata mudah. Nabi Nuh kata, hang tahu tak, anak hang 300 ni, dia 800 umur dia, mak tu. Mak tu 900, Nabi Nuh 1,050 umur dia. Umur dia 1,050 tahun, Tuhan bagi kat dia. Jadi mereka, duk, bila Nabi Nuh kata, umat akhir zaman hidup hanya 60-70. Jadi si perempuan ni kata, kalau macam tu dia tumpu ibadat lah kot. No Nabi Nuh, Nabi ya Nabi Allah. Dah Nabi Nuh kata dah. Mereka tetap buat maksiat, mereka tetap berhibur, mereka tetap bersonok, mereka tetap tinggal hukum hakam Allah. Lah dia kata, kalau kita lah Nuh, kalau hidup zaman tu, cik dia pun semang, dia pun umur panjang. Kalau aku dah kata kat Nabi Nuh, kalau aku hidup zaman tu, aku tak buat rumah, dia kata. Aku akan buat pondok, buat khemah di atas kubur. Dan aku akan sujud rokok sebanyak-banyaknya. Kerana sat saja, tahan 70 tahun tu. Sat saja, pasal dia duduk lama, tuan-tuan. Tu dia duduk seronok suka lagi, pasal dia duduk kata ada lagi masa panjang. Ha? Nabi Nuh 100 tahun enjoy dulu. 950 tahun dakwah dia. Makna dia mula dibebankan umur 100 baru dibeban untuk berdakwah. Kita umur 100 duduk dalam ni dah. Dia umur 100 baru mula begin. Begin untuk bagi dakwah. Permulaan untuk dia bagi dakwah. Umur sama 100. Sebab dalam Quran kata dia mula berdakwah. Jangka masa dia berdakwah tu 950 tahun. Umur dia 1,050 tahun.
100 tahun tak ditaklif, enjoy dulu. Tak, Tuhan tak turun syariat lagi. Bila umat dia cukup 100, baru Tuhan waktu turun. Engkau Nuh kena sampaikan dakwah, ajak orang kenai Tuhan. Umat dia 100, baru kenai. Baru wahyu turun. Baru malaikat hantar mereka dia wahyu, suruh bagi tugas kat dia. So, 100 tahun awal tu, dia biasa dulu lah. Tak ada beban apa lagi. Dosa pahala tak ada lagi, enjoy dulu. Macam kita balik 15 tu umur kita enjoy lah tu, Tuhan sedekah ke kita. Tok Guru Aziz sebut, dia kata 15 tu Tuhan tak ambil kira kalau kita belum balik 15 tu. 15 tahun tu sebagai bonus, enjoy. Tapi bila 15 dah cukup umur, ha, macam tu dia mula kira dosa dan pahala. Ha, tuan-tuan perempuan sekalian lah. Ha, bila kita sampai 3 tu, sampai tak ayuhan Nabi tu, kita kena fikir, ingat ke Nabi kita, perjuangannya, pengorbanannya, kasih sayang dia kepada kita. Lalu kita pun akan buat solat dengan khusyuk. Pasal apa? Dengan kita ingat Nabi itulah, kita akan main lazatnya ibadat. Seronoknya boleh buat apa yang Nabi buat. Kita boleh baca apa yang Nabi baca. Walaupun kita tak naik menghadap Tuhan kita, kita duduk di bumi, kita duduk di mana-mana, dalam kapai selam, dalam kapai terbang, kita bila semayang, kita menghadap Allah. Bagaimana Allah Ta'ala tak ambil sangat protokol kena pergi istana baru menghadap dia? Tak. Di mana saja kau boleh menghadap aku. Dan kau boleh baca apa yang Nabi baca. Dialog-dialog yang Nabi kamu baca, kamu juga baca. Ha, tu maksud dia. Kena rasa besar hati kita. Rasa bangga kita boleh berdialog dengan Allah, dengan dialog yang digunapakai oleh dua, Nabi kita yang mulia. Kataan yang Nabi guna, kita guna. Lafaz yang Nabi lafaz di depan Tuhan, kita pun lafaz di depan Tuhan kita. Kita kalau kita takbiratul ihram, kita sedang menghadap dia. Ha, tu kena ingat. Baru dia main rasa, oi besar rupanya solat ni. Kita sedang menghadap pencipta kita. Kita sedang menghadap Tuhan semesta alam. Kita sedang menghadap raja sekalian raja. Jadi kita pun jaga tingkah laku kita. Kita jaga hati kita. Kita jaga minda kita. Supaya jangan lari meninggalkan kita waktu kita sedang menghadap dia. Ha, tu tujuan Imam Ghazali sebenarnya. Dia pujuk kita tiga tempat tu. Sebenarnya tu psikologi tu. Sebenarnya bila ingat tiga tempat ni, akan ingat semua tempat, insya Allah. Cara dia nak bagi kita tengok tip dia punya psikologi. Dia kata, eh kalau kamu tak boleh ingat semua pun, ingat tiga tempat ni. Rupa-rupanya bila kita ingat tiga tempat tu, tempat-tempat yang very touching, boleh menyebabkan kita berasa fikiran kita dan rasa kita, hati kita boleh mai dalam semua solat kita bila kita jaga tiga tempat tu, insya Allah. Ha, ni pengalaman ni. Bukan dia share dengan kita, dia tak rasa dulu. Dia rasa dulu, baru dia share dengan kita. Kemudian sikit lagi, ada masa sikit lagi, 5 minit lagi. Ustaz nak share pula 5 rasa yang perlu kita bawa dalam solat. Nombor 1, rasa takut. Al-khawf. Ketika solat, mesti bawa. Baru dia akan main khusyuk. Kalau tak ada rasa takut, nak khusyuk apa? Bermula daripada rasa takut, ya Allah, aku takut kau tak terima solat aku, ya Allah. Aku takut dengan angkamu, ya Allah. Aku takut dengan azabmu, ya Allah. Aku takut dengan murkamu, ya Allah. Ha, dengan rasa takut tu, kita akan buat dengan terbaik. Seumpama orang yang takut, dia akan fokus. Seorang yang diletakkan senapang di hujung kepala dia, dia akan buat dengan terbaik. Apa sahaja yang orang tu suruh, dia akan buat. Sebab dia takut nyawa dia melayang senapang di kepalanya. Kalau kau tak buat, kau tembak. Jadi kita akan buat sehabis yang boleh menyebabkan dia tak murka kat kita. Kita akan buat bagi dia, si yang pegang senapang tu tak jadi marah kat kita. Sebab kalau dia mampung, dia tembak mati kita. Jadi macam mana? Ha, rasa takut macam tu lah ketika kita
solat. Jadi kita akan buat sehabis baik supaya jangan bagi hak suar senapang yang duk hulur senapang tu naik marah. Kita akan jaga. Kalau dia naik marah, melayang kita. Binasa kita. Ha, jadi macam itulah rasa yang kita kena bawa ketika solat. Yang kedua, harap. Ar-rajak dipanggil. Kalau rajak, mamak makan lah. Ha, rajak ni tak boleh makan. Rajak ni, rajak harap. Boleh harap. Jadi bawa rasa harap. Ya Allah, aku sembahmu. Aku sedang menghadapmu. Ya Allah, harapanku agar kau redha padaku. Harapanku agar kau rahmat aku. Harapanku agar kau sihatkan aku. Harapanku kepadamu, ya Allah, dengan perform solat yang ku buat ni, kau limpahkan redwanmu, keredwaanmu kepadaku. Kau limpahkan kesihatan kepadaku. Kau limpahkan kemudahan dalam urusanku. Ha, tu kena bawa ketika solat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Tolonglah, minta tolonglah dengan daripada Allah dengan cara sabar dan solat. Ha. Yang ketiga, lepas pada al-khawf, ar-raja, yang ketiga, rasa kepada Allah pula. Bukan rasa diri kita. Hak tadi diri lah. Harap, takut, harap tu diri kita. Sekarang ni kita kena rasa Allah pula dalam diri kita. Iaitu al-haibah, rasa haibah. Bukan haibah diri kita. Haibatullah, zat yang kita sembah tu, kita kena rasa zat yang kita sembah tu, zat yang hebat. Zat yang kita duk menghadap tu, zat yang hebat. Zat yang penuh dengan kehaibatan. Buang haibat diri kita, jangan duk masuk rasa haibat diri kita pula dalam solat, tak. Rasa haibat zat Tuhan yang kita sembah tu, yang sedang kita duk menghadap tu, kena masuk rasa tu. Yang tu Ustaz sebut, ia kena mudu, ia kena sta'in tadi, dia perlu, kita perlu dia, bukan dia perlu kita tu. Ha, rasa tu. Rasa kehebatan Allah tu, dia tak heran kat kita. Kita yang kena heran dekat dia. Sebab dia tak perlu kita. Kita yang perlu dia. Jadi kena buat elok-elok. Rasa kehebatan Allah masuk dalam hati kita ketika solat. Yang kedua, ta'zim. Mengagungkan Allah tu kena ada. Zat yang kita nak sembah tu. Jangan duk anggap dia biasa-biasa. Dia lebih pada biasa. Dia lebih pada semua raja-raja. Dia lebih pada semua sultan-sultan. Dia lebih pada semua presiden-presiden. Dia raja sekalian raja. Kena ingat yang tu, ta'zim. Membesar, mengagungkan Allah. Rasa mengagung tu dalam hati kita. Ha, tu dipanggil ta'zim. Dan yang last sekali, al-haya, malu. Kena bawa rasa malu dalam solat. Jadi siapa yang duk ajak kita tak malu, jangan duk ikut. Ni lah dia ikut ramai pula tu. Kan ada orang duk ajak malu apa, malu apa, malu apa. Duk jajah lah ni malu apa, malu apa. Ada kepatut. Tapi duk tanya malu apa. Sedangkan kita nak khusyuk pun kena bawa rasa malu. Bila tak ada malu, tu yang sembahyang tak khusyuk. Tak ada malu. Menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan tak ingat kat dia pun tak malu. Kita rasa malu bila menghadap Tuhan dalam keadaan tak ingat kat dia. Ha, jadi tu yang jadi khusyuk. Sebab tu malu ni penting dalam iman lah. Masuk di dalam. Di dalam apa? Di dalam iman. Nabi sebut apa dah? Al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Dengan adanya malu itulah kita jadi khusyuk dalam solat. Siapa bayang tak ada malu? Bayang tak ingat pun tak rasa apa. Tak sembahyang pun tak rasa apa. Tak rasa berdosa, tak rasa bersalah. Tak rasa malu. Ha, ni bahaya tuan-tuan. Bila masyarakat Melayu kita sudah hilang malu, binasalah bangsa kita. Binasalah negara kita. Punah ranah, musnah tamadun kalau sudah tidak ada malu. Ha? Nabi ajak tuan-tuan, Nabi sebut dalam satu hadis, perkataan yang Nabi-Nabi dulu pesan kepada umat, dan aku pun nak pesan kat umatku, ialah
iza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Apabila kamu sudah tiada malu, buatlah apa yang kamu suka. Itu pesanan Nabi-Nabi. Nabi-Nabi dulu pesan kat umat dia. Nabi Muhammad pun pesan kat kita. Nabi kata apa? Apabila kamu sudah hilang malu, buatlah apa yang kamu suka. Sebab tu Ustaz kata, bila lah ni hilang malu, tu yang jadi terjoget-joget, terkinja-kinja depan TikTok. Lepas tu satu dunia tengok. Dia lempak main kat kita Yahudi ni. TikTok. App saja. Dia lempak main kat kita Facebook. Dia lempak kita Instagram. Dia lempak main kat kita apa TikTok. Facebook, YouTube. Sampai tak ada malu, janji boleh duit. Daripada mak dia marah kat dia, apa hang duk tunjuk kat orang, aku dapat maklumat kata ni hang duk TikTok. Pergi duk hantar, pergi orang semua pekat duk tengok hang duk berjoget, bergencok, berkinja-kinja. Tak malu kah? Malu apa mak oi, dapat duit, bukan peri. Satgi orang view banyak, TikTok banyak kat saya. YouTube banyak, Facebook banyak, masuk akaun. Ni malu apa? Mak dia tahu, pasal duit kah? Hang pasal duit tak apa. Buatlah apa-apa yang hang nak buat. Nah. Pergi kat mak sikit. Nah, ambil. Dia pun pergi kat mak dan nah mak ni. Bulan ni ni duit YouTube saya duk terkinja-kinja buat bahan tu. Kena buat bagi pelik-pelik sikit bagi orang nak tengok. Kena buat bagi hilang-hilang malu sikit bawa orang tonton banyak. Kalau tidak orang tak tonton, orang tak tengok, orang tak view. Kita buat pelik-pelik bawa orang view. Nah. Ha boleh londes sikit, londes sana, londes sini. Ha bawa orang tengok. Dia pun buat dah, dia buat. Maka tuan-tuan ni lah dia, malu itu amat penting dalam nak menjaga iman dan nak jaga solat. Sampaikan yang kelima, Imam Ghazali bubuh juga malu. Rasa malu mesti ada ketika kita solat, barulah akan mari khusyuk di dalam hati kita. Ha tu dia. Bermakna kalau dalam solat pun kena malu, apatah lagi luar solat. Kena malu baru kita jadi insan yang berjaya. Kalau tak ada malu ni punah, ranah, musnah. Ustaz kata tamadun, civilization yang kita bina, negara kita yang kita bina ni, kalau malu sudah tiada, orang hina di peringkat antara bangsa. Indonesia perli kita. India buat gambar filem Tamil, kata kat kita. Nah. Hak cakap tak tahu dia kata apa tu, tapi ada maksud noh. Kita dengar pun semak perut noh. Nah. Tetapi tuan-tuan, ada maksud dia boleh kata pengkalan. Dia panggil kita ni pengkalan of corruption. Land dia boleh sebut. Nah, tu pun duk seronok lagi, jangan malu, jangan malu. Kita patut malu. Dia hina sampai begitu. Tetapi tak ada rasa malu. Nampak macam mana dah sejak kita tak ada rasa malu. Takut benda tu masuk dalam generasi kita. Tu duk sebut tu, hashtag tu duk tanam tu. Malu apa, malu apa, malu apa. Lah kali generasi kita tak ada malu. Bila kita kata malu, dia marah kita pula. Dia kata tak malu tu lah trend. Malu tu pelik. Ha sudah. Ha dia kata satu masa, yang benda baik dikatakan tak baik, yang tak baik dikatakan. Pasal apa? Doktrin dimasukkan dalam minda anak-anak. Pollution, pencemaran pemikiran, penjajahan pemikiran ni kita nak merdeka ni, lebih bahaya daripada penjajahan fizikal. Kerana penjajahan fizikal dia akan tamat, tetapi penjajahan mental, penjajahan pikiran itu dia akan berlangsung sampai generasi demi generasi. Sebab tu kita kena batalkan hashtag ni. Jangan duk bawa perkataan tu, malu apa, malu apa tu, tak boleh. Kena bawa, kena malu, kena malu, kita kena malu. Ha, tu hashtag kita. Sebab malu itu sifat yang mulia, yang membawa kita kepada khusyuk, yang membawa kita kepada rasa lazat dalam beribadat. Kalau tak ada malu, tak ada rasa sedapnya ibadat, sedapnya lazat dan manisnya ibadat. Kalau tuan-tuan puan-puan nak rasa manis lazat ibadat, kena ada rasa malu. Alhamdulillah.
syukur pada Allah. Allah Ta'ala bagi ke kita rasa malu, rasa takut, dua-dua ni rasa-rasa yang baik untuk kita berjaya dunia dan akhirat insya-Allah. Nah, jadi sekadar itu. Aku qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.